Pemirsa, penggunaan aplikasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu atau SLRT akan diterapkan di Kota Jambi. Hal ini juga merupakan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana nantinya masyarakat dapat melaporkan keluhan mengenai bantuan sosial, Kementerian Sosial ke Kelurahan melalui pekerjaan sosial masyarakat yang akan menginput data mereka ke SLRT dan diteruskan ke Puskesos. Sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Sosial RI mengembangkan aplikasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Aplikasi tersebut juga telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh Kepala Dinas Sosial Kota Kabupaten. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Noviarman menuturkan, untuk di Kota Jambi sendiri pihaknya telah mengatakan sudah mulai menggunakan aplikasi layanan tersebut. Aplikasi ini juga dinilai dapat mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan mereka apabila merasa pantas dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Hingga cukup melaporkan melalui aplikasi tersebut yang nantinya akan distandbykan dan menemui pekerja masyarakat sosial di tiap-tiap kelurahan. Nantinya para PSM tersebut akan menginput data dari pelapor terkait keluhan bantuan sosial melalui LSRT dan akan diteruskan ke Pusat Kesejahteraan Sosial. Di mana saat ini untuk Kota Jambi sendiri, Puskesos baru ada di dua kelurahan saja, yakni Kelurahan Telanepura dan Pakuan Baru. Ya, sistem Kementerian Sosial ini sejak 2019 penumbuhan aplikasi SLRT. SLRT ini Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Ini aplikasi dari Kementerian Sosial. Ini adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan ketika masyarakat yang mengeluh belum pernah dapat bantuan sosial, dia tidak perlu lagi datang berduyun-duyun ke Dinas Sosial, cukup ke kantor-kantor lurah. Karena di kantor-kantor lurah, kami sudah ada petugas kami di sana yang namanya PASKEL, Fasilitator Kelurahan, ataupun PSM, pekerja sosial masyarakat. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.